Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Qualcomm telah memperlihatkan rekaan rujukan dengan pemproses Snapdragon 845 untuk peranti realiti maya kendiri mereka. Rekaan ini menyokong kadar 120fps serta pergerakan 6 degrees of freedom melalui penggunaan 4 kamera. Selain itu, Facebook telah memudahkan lagi proses untuk membuat panggilan berkumpulan pada Messenger melalui peletakan ikon baru. Pengguna hanya perlu tap pada ikon Add Person untuk menambah panggilan baru untuk menyertai sesebuah panggilan video. Xiaomi Mi Max 3 pula dikatakan bakal hadir dengan rekaan bingkai nipis selain menyokong pengecasan tanpa wayar. Peranti ini juga dilaporkan bakal menawarkan bateri berkapasiti 5,500 mAh selain menyertakan fungsi Face Unlock pada telefon pintar ini. Namun, tarif pelancaran dan harga jualannya masih tidak diketahui buat masa ini. Akhir sekali, Huawei P20 dijangka bakal hadir ke pasaran tempatan secara rasminya pada bulan Mac ini. Ciri-ciri peranti ini telah tertiris di arena web dengan memperlihatkan rekaan yang lebih elegan bersama sokongan Wii Camera dan bukannya 3 seperti yang dilaporkan sebelum ini. Ia juga tidak membawakan bicu audio pada peranti prototipe ini sekaligus menyerupai penawaran yang hadir pada peranti Huawei Mate 10 Pro. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Saya Ari Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.